Tidak mungkin orang bisa komitmen dengan kebenaran ketika dia tidak punya iman, tidak punya amal soleh. Tidak mungkin orang bisa sabar kalau dia tidak punya iman dan tidak punya amal soleh. Karena sabar dan kebenaran hanya bisa dipegang oleh orang yang beriman dan orang yang bisa beramal soleh. Di kita ini banyak orang yang iman, tetapi tidak disertai dengan amal soleh. Maka akan terjadi kepincangan dalam kehidupan orang, menjadi tidak stabil. Rasa jihadnya yang tinggi, tapi tidak didasarkan dengan realitas, maka orang ini akan berjalan di atas angkasa tanpa berpijak di atas bumi. Akan terjadi semacam labilitas, walaupun dia punya iman, tapi tanpa dibuktikan dengan amal soleh.